Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan kasih informasi ke teman-teman semua ya. Ini ada beberapa indukan yang sudah melahirkan nih. Usianya baru 1 hari dan ada yang 2 hari nih ya. Untuk menghindari dari hama seperti tikus, saya melakukan ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Fitri Bani, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya, karena Fitri Bani menampilkan informasi tentang dunia perkelincian ya. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran ya dengan apa yang saya lakukan di sini. Saya sengaja membawa kotakan anakan ini ya, seperti ini. Saya sengaja membawa kotakan anakan ini untuk menghindari daripada serangan tikus ya, seperti ini. Ada kurang lebih 4 ekor indukan yang sudah melahirkan ya, meskipun sedikit tapi alhamdulillah ya, ini seperti ini. Jadi saya akan membawa kotakan-kotakan ini ke dalam rumah teman-teman. Nah, karena memang 2 hari kebelakang kotakan anakan ini diserang oleh tikus nih ya. Selain kita menyimpan racun tikus, tentunya untuk memaksimalkan biar anakannya tumbuh dengan sempurna, kita terpaksa membawa beberapa anakan daripada indukan-indukan ini ya. Nah, besok kita pagi-pagi akan masukkan kembali teman-teman ya. Ini kita akan bawa ke dalam rumah. Akan simpan anakan-anakannya yang di kandang ini di dalam rumah ya. Ini yang saya lakukan agar meminimalisir kematian daripada anakan-anakan ya yang baru lahir. Mudah-mudahan informasi singkatnya bisa membantu teman-teman ya. Nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Fitbit Bani. Jika ada tambahan ataupun sanggahan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.